Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam sahabat ya Rekan-rekan serba inspirasi Pada kesempatan ini Saya ingin mengajak teman-teman untuk menganalisa Atau mengevaluasi satu saham ya Hari ini adalah tanggal 1 Agustus 2020 Ya. Hari ini tanggal merah, ya. Jadi hari ini saya akan menganalisa satu saham untuk perdagangan di tanggal minggu ini ya, minggu tanggal mulai tanggal 3 ini ya, tanggal 3 4 5 6 7 sampai. Pokoknya mulainya inilah gitu. Jadi ini benar-benar sebelum perdagangan saya mulai ya. Amin dua ini saya analisa. Oke, kita langsung screening aja dulu dari stok gainer sama losernya. Kita menggunakan teknik beli saham yang lagi merah, ya teknik screening saham yang lagi merah. Kita klik top loser sini. koneksinya lambat teman-teman ya nah ini adalah top loser kita coba screening volume dari yang terbesar hmm, ini sudah banyak dulu teman-teman top gainernya kita cek dulu secara rupiah paser ini untuk paser ini kita cari dulu Nah ini ya Coba kita analisa sahamnya main Malindo Fitmil Karena yang di atas-atas ini Saya kurang begitu menarik menurut saya Ya Kita coba Ini eh, Saham Malindo ya Malindo Fitmil Kita coba double klik Gak mau deh Kita open card dulu lah Ya kita open card dulu Ini ya, saya menggunakan Mandiri Online. Ya, jadi teman-teman silahkan dibuka apapun itu aplikasi online tradingnya. Silahkan, ya. Oke, kita buka tadi malindo, kita double klik. Oke, langsung masuk ke sini. Ini adalah sahamnya Malindo, jadi auto reject bawah ya. Teman-teman ya, RB ya kemarin perdagangan di hari Jumat ya. Tanggal 30 bulan 7 itu berarti kan Jumat ya. Oh, Kamis ding. Kamis ya. Tanggal 30 ini, teman-teman, ya. Tanggal 30 bulan 7 ya saham sama sama Lindo fitmil auto reject bawah ya ini keterangan tanggalnya ini. nah Saya hilangkan cross lainnya. Nah ini dalam Windows dialog ini teman-teman itu tanggal 30 bulan 7 ya. Oke coba kita garis. Sebelumnya kita pindah ke lain dulu, lain cut dulu. Kita tarik garis dari supportnya dulu dari supportnya kita tarik cus ke sini ya itu sudah ketemu ya teman-teman ya ini garis supportnya dari satu garis kita bisa menjelaskan bahwa harga saham nyamain breakdown dari support yang selama ini menjadi support kuatnya jadi pertama kenapa saya sebut support kuat karena ada tiga kali usaha untuk mencoba menjebol garis support yang pertama di sini, teman-teman ya. Pertama di sini sekitar tanggal 29 ya. Ini mencoba untuk bertahan, kemudian mantul naik ya, lihat, lihat ini ya, lihat kursor rumah saya ya. Ini nggak kuat jebol ke bawah. Ini naik terus turun turun, ini juga mau jebol, nggak kuat jebol, ya. Ini naik dibarengi volume tinggi, tapi ternyata besoknya harga tidak mampu breakout dari harga ini, ya. Tuh, makanya dia turun, 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 dia tertahan lagi di supportnya, dari supportnya naik lagi dengan volume yang breakout dari rata-rata ya rata-rata berapa hari ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ya breakout dari 13 hari volumenya ya ini sebenarnya juga breakout dari sini teman-teman kalau ini itu nanti apa ya ntar pakai crossland lagi biar enak. nah sebenarnya saham ini juga breakout teman-teman ya Breakout saham ini sebenarnya. Ya, ini naik, 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 naik. Nah, karena ini juga kenaikannya semakin lemah ya. Dilihat dari volumenya, teman-teman. Volumenya kan dari sini kan semakin turun nih. Tar. Cross line-nya saya buang dulu. Nah, lihat nih. Ya. Volumenya semakin menurun, gitu. Artinya, kemampuan naiknya ini juga semakin melemah karena powernya adalah mulai melemah, gitu. Oke okay, ya, jadi analisa pertama sahamnya, sahamnya Malindo Fitmil itu breakdown dari harga, dari garis support kuatnya. Sekarang pertanyaannya. Sampai kemana saham Malindo ini menyentuh titik bawahnya? Kapan waktu saya yang tepat untuk membeli saham ini? Oke, kita lanjut lagi, tarik garis lagi. Dari sini kita tarik, cus. Nah, sini teman-teman, nah gitu ya, ini akan menjadi support. Uh, res resisten ya ini seharusnya resistennya kalau harga ini sebenarnya bisa nembus ke sini besok itu sebenarnya juga breakout gitu ya nah inilah perbedaan ya nanti akan saya buat ini kan eh, analisa satu saham nanti saya akan buat metode yang namanya support dan resisten itu dinamis Kenapa? Padahal ini harga breakout dari harga sini seharusnya ini naik gitu. Tapi ternyata kenapa kok bisa turun? Nah ternyata ternyata ini harga tidak mampu break dari trend line teman-teman dari garis trend line ya nih lihat nih. Nah harga tidak mampu break out gitu ceritanya tertahan oleh garis ini begitu makanya dia langsung turun oke okay. pertanyaannya ini turunnya akan sampai di mana kita garis lagi teman-teman ke -teman. sini nah di sini ini kita coba ganti warna ya biar enak nah kita ganti warna deh nah jadi warna ini menjadi supportnya Apakah ini saham harga saham akan menyentuh support ini belum tentu kita coba lagi ya kita coba lagi untuk membuat Vibo Oke okay, Vibo ya kita tarik Nah sekarang sudah muncul garis-garis fibonya Sekarang kita kasih warna deh yang garis fibonya warnanya kuning. Nah, gitu jelas. Jadi, saya kalau ada yang tertarik dengan saham ini, dan saat ini posisinya, entah itu sudah pegang atau masih mau beli, khusus yang mau beli, saya menyarankan. Ya, saya tidak menyarankan beli, tapi kalau mau beli, saya akan menyarankan bahwa uangnya dibagi menjadi tiga, misalkan untuk membeli alokasi dana untuk membeli saham lain ini misalkan satu juta maka 20 persen ya 20 persen antrikan di sini ntar saya buat cross line nya dulu biar mudah nah di sini antrikan saham antrikan dana anda 20 persen dari, dari alokasi itu di 575 tujuh menggunakan auto order ya 20% dari 1 juta misalkan sampean mau beli rekan-rekan mau beli 1 juta untuk saham main kalau 100 juta ya silahkan dikalikan aja 20% nya pokoknya 20% nya antrikan di 575 kalau dia ternyata harga itu menyentuh 575 dan kita antrian belum kejemput sudah keburu naik ya kita antri di 575 ini belum mat atau belum kena antriannya belum kejemput antriannya sudah naik lagi ke atas ini ya berarti bukan rezeki kita gitu ya nah kalau ternyata opsi lainnya itu harga itu antrian kita itu kejemput dan harga habis kejemput ya setelah harga kita dapat barang harga langsung naik ke sini berarti rezeki kita ya cuma 20 persen enggak usah dikejar nggak usah beli lagi udah 20 persen aja gitu biarin mau sampai naik sampai kapan ya yes, biarin intinya rezekinya ya 20 persen oke okay, ya sampai di sini kalau seandainya harga ternyata setelah antrian kita 575 itu kejemput dan harga terus turun maka antrikan 30% ya. Jadi inti ini bareng antrinya. 575 itu 20%. Kemudian 540 30% dan 380 adalah 50%. Gitu teman-teman, ya. Jadi pasang auto ordernya bareng. Ya, untuk saham main. Kapan diantrikan? Ya, sebelum pasar buka itu Sekarang juga boleh. 575 20%. 540 30%. 380 50%. Jadi kalau harga saham ternyata kita nggak dapat baru menyentuh 575 Andrian kejemput separuh sudah keburu naik sampai di sini ya udah biarin berarti bukan rezeki kita kalau misalkan antrian kita 575 kejemput kemudian harga langsung balik naik ya berarti rezeki kita cuma 20% sudah nggak usah dikejar nggak usah beli lagi biarkan mau naik sampai mana biarin gitu intinya ya rezeki kita 20% gitu ya kalau seandainya kita sudah antrian kita 575 ini sudah kejemput ya, sudah kejemput. Kemudian ternyata saham harga saham turun terus sampai ke 540. Dan antrian kita 540 ini dapat dan harga mantul naik, ya berarti kita dapat barang di AVG 575 dan 540 silahkan dihitung sendiri gitu dan begitu juga seterusnya sampai ke bawah sini nah kalau belum sampai 580 mantul naik mantul naik lagi gimana ya syukur artinya sudah sudah mendekati kita float minusnya berkurang gitu ya nggak harus nyampe sini nyampe sini misalkan turun sampai sini naik lagi ya enggak apa-apa gitu intinya money management-nya itu kita jelas gitu teman-teman ya. Intinya jangan diblokkan di sini semua. Nanti kalau 100% uang kita, bukan 100% dari porto ya, 100% uang yang akan kita alokasikan untuk saham ini nih sudah kita blokkan di sini semua, sudah kita antrikan di 575 ini. Begitu harganya nembus ke bawah 575 ya kita lama nanti profitnya nunggu baliknya ke atas ini lama itu. Gitu ya teman-teman ya. Jadi ini analisa saya, mudah-mudahan bisa diambil segi positifnya. Ini sekali lagi bukan ajakan, bukan rekomendasi untuk beli ataupun jual. Saya hanya ingin memberikan analisa versi saya terkait saham main di luar analisa fundamental ya ini murni analisa teknikal atau analisa garis menggaris saja ya oke okay, mungkin itu dari saya mudah-mudahan bermanfaat ini video akan langsung saya upload jadi silahkan dibaca-baca di lihat videonya siapa tahu kalau misalkan cocok ya langsung pasang order untuk perdagangan di hari Senin besok ya sekali lagi saya buka ini tanggal 1 saya buat videonya ya tanggal 1 Agustus masih ada hari Minggu dan hari Senin untuk perdagangan kita lihat ke depan saham main seperti apa harganya Oke mungkin itu sekali lagi mohon dukung channel saya dengan cara subscribe like share dan komen kalau ada pertanyaan apa silahkan minta dibuatkan video apa ya silahkan tulis di kolom komentar Terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh